Selamat pagi, kita ketemu di kolam pemancingan wisata Agro Lingkar Wala Rosa. Ini sengaja kita kasih warna biru supaya matching dengan alamnya. Ini ada ikan nila merah, nila biasa. Terus kemudian ada ikan patin. Terus juga ada ikan gurame bagi yang suka mancing-mancing. Ini mancing keluarga guys, jadi tanpa tiket masuk. Mancing, dapat ikan ditimbang, bawa pulang atau mau masak di sini bisa. E, kalau nggak bawa pancing, kita langsung siapkan pancing dan umpannya. Satu orang hanya 5.000, sudah bisa mancing di sini. Ini daripada kita ke hutan, resiko tinggi. Nah, tidak itu sih sebenarnya. Di sini juga ada lahan yang notabene gambut, nggak rasa fishing. Sore ini mau libur, bersama kakek Sugiono. Dan Bunda Korla. Mancing sore ini. Oh. Ayo, yuk, 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 mancing, 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 mancing. paling murah ikannya pokoknya. Oh. Gurame satu setengah kilo diangkat oleh Satrio, Bagus Wijaksono bersama cucu-cucu Mbak Ma itu mana? Mana itu? Asik di wisata Agrolas. ih Hadi ngangkat ah Hadi Purnomo. Ngangkat apa itu di? Gurame di. Gurame. Dua ekor gurame. Wes. Asam manis, Dok. Iki gurame Dok. Wah, es. sip, mantap. Wah. Arafa dapat gurame. 1,3 kilo. Wah, dadah dulu sini, wadah mbah sini. Mbontong, ya? Woi.